Pasangan ganda putra Nathan Barki dan Blake Ellis sukses melaju ke laga final kejuaraan tenis Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2024 MM15. Sementara Budi Satrio Jiwandono mencalonkan diri sebagai ketua umum Perbasi. Kabar ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Pemirsa, jangan lupa untuk menikmati liburan Anda. Saya Bagus Pramudo, selamat malam. Salam Sport One. Pasangan ganda putra Nathan Barki dan Blake Ellis bermain apik di semifinal kejuaraan tenis Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2024, M15. Menghadapi unggulan utama, Leo dan Abraham Asaba, mereka tidak kendor sedikit pun. Nathan dan Blake bermain agresif dan menutup set pertama dengan kemenangan 6-1. Sayangnya, mereka tertekan di set kedua sehingga pasangan Leo dan Abraham Asaba ganti mengunci game ini 6-1. Di set ketiga, Nathan dan Blake memperbaiki penampilan mereka. Tak ada lagi celah kesalahan dan akhirnya berhasil mengunci kemenangan 10-7. Tiket ke final berhasil direbut.